Menjelang pertandingan menghadapi Vietnam di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, pelatih timnas Indonesia sedang bersiap untuk melakukan pemanggilan pemain. Meskipun begitu, timnas Indonesia bahwa skuad yang dipanggil nantinya tak akan berbeda jauh dengan sebelumnya. Namun ada kemungkinan besar bakal muncul nama baru dalam skuad. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil semua pemain abroad untuk menghadapi lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Shin Tae-yong memanggil total 28 pemain sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Sedangkan pemain-pemain abroad diketahui sampai saat ini dikabarkan ada yang sedang naik daun di klubnya dan ada pula pemain yang mengisi bangku cadangan sehingga menit bermain sedikit. Maka dengan keadaan pemain-pemain abroad saat ini mungkin merugikan timnas Indonesia apabila banyak pemain yang bermain di luar negeri mendapatkan sedikit bermain. Inilah rapor pemain timnas Indonesia yang tampil di luar negeri pekan ini. Dua pekan sebelum laga timnas Indonesia versus Vietnam, beberapa pemain tim Garuda unjuk gigi di luar negeri. Seheni Vetinama jadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera pada pekan ini yang membuatnya absen untuk menghadapi Vietnam. Namun inilah keadaan pemain selain Seheni Vetinama. Siapa sajakah mereka? Silahkan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sepak bola. Berikut adalah rapor pemain timnas Indonesia saat tampil di luar negeri pekan ini. Yang pertama, Jai Idesis. Jai Idesis turun sebagai starter dalam lanjutan seri B 2023-2024 menghadapi Como pada Minggu 3 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Yusef Sinigaglia. Walaupun begitu, Jai Idesis gagal menyelamatkan nasib timnya pekan ini karena Venezia harus kalah dengan skor 1-2 lewat gol Simone Verdi dan Patrick Purturone. Sementara satu-satunya gol tim tamu dicetak oleh Joel Voh Gianfalo pada menit ke-40. Yang kedua, Elkan Bagot. Elkan Bagot tampil penuh dalam pertandingan lanjutan pekan ke-36 Ligue 1 Liga 3 Inggris di markas Leyton Orient. Elkan Bagot sukses membantu Bristol Rovers menang atas lawannya pada pertandingan tersebut. Bristol Rovers menang 1-0 lewat tembakan Chris Martin pada menit ke-30. Yang ketiga, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand tampil dari bangku cadangan pada lanjutan kasta kedua Liga Belgia saat KMCK Danis versus RSC Anderlecht Putur pada Minggu 3 Maret 2024. Marcelino Ferdinand main dari menit ke-84 menggantikan Jelers van Lanschot. Penampilannya sebuah hasil positif untuk timnya. Pemain andalan timnas Indonesia tersebut sukses membantu timnya menang atas RSC Anderlecht Putur dengan skor 4-1. Yang keempat, Sandy Walsh. Senasib dengan Marcelino, Sandy Walsh juga mengawali laga dari bangku cadangan saat KM Mechelen bertandang ke markas Kersele Brug di Jan Breydel Stadium, Brussel, Sabtu 2 Maret 2024. Sandy Walsh masuk pada menit ke-90 menggantikan Munashe Granaga. Permainan timnas Indonesia tersebut sukses membantu timnya mendapatkan kemenangan 2-3 di markas Kersele Brug. Yang kelima, Seheni Vetinama. Nasib kurang baik menimpa Seheni Vetinama. Bek kiri timnas Indonesia itu tidak tampil saat CAS Eupen bertandang ke markas RSC Anderlecht pada Senin 4 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Lotto Park Anderlecht. Diketahui Seheni Vetinama mengalami cedera pada laga tersebut sehingga membuatnya tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Yang keenam, Rafael Struijk. Rafael Struijk ada di bangku cadangan saat Ado Den Haag menantang Jong Ajax pada lanjutan Eerste Divisie di Bengal Stadium Den Haag Sabtu 2 Maret 2024.
Namun pelatih Darje Kalezic tidak memberinya menit bermain sama sekali buat striker utama timnas Indonesia tersebut. Pada laga tersebut Ado Den Haag menang 2-1 lewat gol Timothy Drijek dan Alex Sehal. Yang ketujuh, Ivar Jenner. Pemain tengah timnas Indonesia itu tampil saat Jong Utrecht menantang NAC Breda dalam lanjutan Eerste Divisie di Stadion Raad Verlegge Breda Sabtu 2 Maret 2024. Ivar Jenner dipercaya sebagai starter dan tampil penuh pada laga tersebut. Sayang penampilan Jenner tidak mampu membuat timnya memenangkan pertandingan. Yang kedelapan, Asnawi Mangkualam. Asnawi tampil pertama kali sebagai starter bersama Fort FC dalam lanjutan Liga Thailand lawan Hongkaen United Sabtu 2 Maret 2024. Penampilan Asnawi memuaskan pada laga ini setelah sukses membuat timnya clean sheet. Sayang Asnawi gagal membantu timnya menang setelah ditahan imbang 0-0. Yang kesembilan, Pratama Arhan. Pratama Arhan tidak masuk daftar susunan pemain saat Suwon FC menantang Incheon United di Sungui Arena Park Incheon Sabtu 2 Maret 2024 waktu Indonesia Barat. Suwon FC menang dramatis pada laga ini lewat gol tunggal Lee Seong-woo dari titik putih pada menit ke-90. Yang ke-10, Justin Huber. Justin Huber tidak tampil saat Wolverhampton Wanderers dihajar Newcastle United dengan skor 3-0 pada lanjutan Liga Premier Inggris pekan ini di Stadion James Park Stadium Newcastle Sabtu 2 Maret 2024. Namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain laga ini di level U21. Justin Huber baru tampil pada Selasa 5 Maret 2024 ini hari waktu Indonesia Barat jumpa Newcastle United U21. Sampai di sini dulu informasi dari saya dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.